Nah, ini popornya terbuat dari kayu mahoni, modelnya seperti ini, bagus banget. Oke Sobat Petilers, sebelum menonton video ini, kami selalu mengimbau untuk selalu berhati-hati ketika belanja online senapan angin. Kami GSA Sport Indonesia ingin menyampaikan informasi bahwasannya kami hanya mempunyai dua nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia dan juga Muhammad Masyofi. Jadi selain kedua nomor rekening tersebut penipuan. Dan kami mempunyai marketplace ada di Tokopedia dan di Shopee atas nama GSA Sport Indonesia. Silakan berbelanja, tetap bijak dalam berburu. Salam satu laras, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GSA Sport Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Amila. Sebelumnya terima kasih karena sudah mampir ke video ini dan menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan terus dukung channel YouTube GSA Sport Indonesia. Oke, kali ini saya mau review mengenai senapan angin gejluk Pasopati Classic Magazine. Yuk langsung saja kita ke spesifikasi jenis senapan ini. Nah, ini senapan angin gejluk Pasopati Classic Magazine. Ini memiliki panjang laras 60 cm. Larasnya terbuat dari baja terbaik dengan alur 12, kemudian tabung OD-nya 25. Nah, senapan ini memiliki tekanan angin yang sangat kuat mencapai 2500 PSI. Nah, untuk tembakannya itu bisa sampai 25 sampai 30 kali tembakan. Kemudian untuk jangkauan pelurunya itu bisa mencapai 130 sampai 150 meter. Kemudian jika untuk akurasinya ataupun tembakan yang sangat bagus itu di 40 meter. Yuk langsung lanjut ke popornya. Nah, ini popornya terbuat dari kayu mahoni, modelnya seperti ini, bagus banget. Kemudian untuk speed ataupun tarikannya ini bisa sampai 5 kali tarikan. Nah, senapan ini juga sudah dilengkapi dengan manometer. Senapan ini memiliki kaliber 4,5 dengan sensitivity trigger yang sangat pas dan enak banget digunakan. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan visir manual ataupun keker manual. Nah, bentuknya seperti ini, rapi banget. Nah, jika Sobat Bedilers mau membeli senapan jenis ini, kami juga memberikan banyak bonus. Nah, diantaranya kami memberikan tali sandang seperti ini. Ini sudah ada tulisannya, bagus banget. Kemudian ada juga peredam. Nah, kita juga ini masuk magazin seperti ini. Terus ada mimis. Terus ini ada spare part kalau yang ini. Kemudian kita juga memberikan STKS, surat tanda kepemilikan senapan. Seperti ini, luarnya seperti ini amplopnya. Kemudian dalamnya seperti ini. Nah, nanti saya shoot ya di sini. Nah, jadi dengan STKS ini Sobat Bedilers tidak khawatir lagi mengenai legalitas atas kepemilikan senapan ini. Nah, senapan ini juga cocok banget bagi Anda yang ingin mengatasi hama yang mana mungkin hama tersebut mengganggu di perkebunan Sobat Bedilers. Caranya gampang banget. Jika Sobat Bedilers pengen belanja online ataupun order senapan ini, langsung saja order dan menghubungi nomor WA yang ada di sini. Kabar bahagianya lagi, GSA Sport Indonesia saat ini bisa dengan sistem COD maupun bayar di tempat. Tentunya untuk wilayah Jawa maupun luar Jawa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Ingat, GSA Sport Indonesia hanya menggunakan dua nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia dan Muhammad Masyofi. Jadi selain kedua nomor rekening tersebut penipuan. Nah, jangan lupa juga kunjungi toko kami di Tokopedia dan di Shopee GSA Sport Indonesia. Nanti untuk linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, buat teman-teman Sobat Bedilers, tetap waspada ketika belanja online senapan angin. Belanja aman dan bergaransi hanya di GSA Sport Indonesia. Jangan lupa like-nya, komen di bawah,
mau apalagi senapan yang saya review, bisa banget komen di bawah. Subscribe-nya jangan lupa dan share video ini ke sobat bediler semua. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya ya.